Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang dicintai Allah. Perkenalkan, saya Razana Fazila Azhara dari kelas 2 SMAT akan menyampaikan pidato dengan judul keutamaan menuntut ilmu. Teman-teman, tahu tidak kewajiban kita sebagai Muslim? Sejak kecil kita diwajibkan menuntut ilmu, seperti hadis yang menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Oleh karena itu kita harus rajin belajar agar menjadi anak yang pintar dan dapat mengukir segudang prestasi. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Jadi teman-teman, kalau kita